Alhamdulillah akhirnya Advance Server game Free Fire Battleground di bulan November 2020 itu udah bisa di-download. Nah, di sini langsung aja kita install. So, di video kali ini kita bakal nge-review seluruh isi dari Advance Server itu ada apa aja, cuy. Ya, karena video ini bakal seru banget, langsung aja kalian like sebanyak-banyaknya, share juga ke teman-teman kalian. Subscribe juga, jangan lupa bantu gua masuk ke 20.000 subscriber di bulan ini. Wah, gila banget sih ini hadiahnya ya, kita bisa dapat puluhan ribu diamond di Advance Server ini, cuy. Waduh, mantap kali. Yes, okay. Halo teman-teman, balik lagi sama gua Kang di Kangway27 lagi. Okay, teman ya, di video kali ini seperti biasa kita mainnya game Free Fire lagi dan sama-sama mereview Advance Server bulan November 2020. Nah, di sini gua udah install. Nah, langsung aja pakai akun gue. Dan nanti game FF itu bakal minta input kodenya, cuy ya. Ini kode aktivasi. Kalian langsung aja masukin kode aktivasi yang bisa kalian dapat dari website Free Fire Advance Server pas kalian melakukan pendaftaran, cuy. Langsung aja kita bakal mulai review Advance Server bulan November ini, cuy. Oke, teman-teman. Nah, kali ini gue udah ada di lobbynya. Latarnya itu warna coklat ya. Jadi FF itu gak ngasih tahu nanti lobbynya bakal kayak gimana. Nah, di sini kita bisa dapat puluhan ribu diamond, wadidaw ya. Cuman ada di Advance Server, cuy, gitu kan. Jadi buat kalian langsung aja, gak usah lama-lama, install Advance Servernya, cuy. Nah, sekalian juga di sini gua SSSS gitu kan ya, buat thumbnail nanti. Wah, ini misinya juga gampang-gampang gitu ya kan, cuman level up, terus juga harus buyah, ada juga login gitu kan. Wadaw, ini pasti kalian juga gak usah dikasih tahu bakal bisa buat nyelesain semua misi dan mendapatkan puluhan ribu diamond ini, cuy. Nah, gitu aja kali ya. Kita bakal lihat yang lain. Oke, kita lihat elite pass-nya ternyata masih sama ya. Terus kita bakal lihat shop-nya, cuy. Nah, di shop ini ada yang baru apa enggak? Wow, wow. Jadi ada karakter baru namanya itu Spear gitu kan ya. Jadi skill dari karakternya tuh ngorbanin darah buat damage yang lebih gede, cuy. Nah, ini juga ada pet terbaru ya, yaitu Biston. Orang utan ini, cuy, dari Indonesia ya. Dan menurut gua skill dari pet ini tuh nggak terlalu berguna sih, cuma nambah jarak kalau kalian lempar glue wall atau lempar granat, cuy. Ya, nggak terlalu ini ya. Terlalu ngaruh juga. Wah, ini bagus banget skateboardnya ya. Ini bocoran skateboard tuh lumayan. Oke, udah di situ. Terus kita bakal cek. Ini terus untuk Diamond Royale-nya gak ada yang berubah ya. Untuk semua Lucky Royale-nya belum ada yang berubah. Nah, kita bakal next ke yang lainnya, cuy. Wih, baju gua miskin banget ya. Gak ada apa-apa. Akun baru juga. Tapi nanti gua dapet ribuan Diamond Auto Sultan ya kan. Nah, di sini gak ada yang baru juga. Di sini juga gak ada. Armory gak ada, okay. Kita bakal cek ke petnya aja langsung. Oh, gak ada ya, belum ini, cu. Yang orang utan itu belum dimasukin ke daftar pet ya. Okay. Wah, bagus juga ya, lumayan. Bentuknya bagus sih, tapi skillnya gua gak terlalu suka, cuy. Gayanya juga bagus tuh, wadaw, gila, keren, lumayan lah. Kita bakal cek emote. Ya, moga aja ada emote yang keren ya. Scroll aja ke bawah. Wow, 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 top soccer nih. Piala dunia. Bam. Widih, keren juga tuh ya buat manas-manasin musuh. Oh, emote yang lainnya itu belum di ini, cuy. Masih ditutup ya. Belum dikasih tahu kita, gak apa-apa lah ya. Oke, di sini kita bakal review senjata terbaru juga, yaitu Pector nih. Kalau di PB itu namanya Chris ya, Chris SP, Chris Batik, anjay. Gue jadi keinget masa-masa main di warnet gitu kan ya, PB-PB-an. Wadaw, ini kalau bisa dual sih bakal lebih bagus, cuy. Oke, udah dirilis ternyata. Oke, langsung aja di sini kita cobain gameplaynya sama-sama ya. Sebenarnya tadi gue udah record sih, dan ternyata gila banget gitu kan ya.
Gua kira di sini kebanyakan bot, ternyata kebanyakan pro player loh, cuy. Udah pada jago-jago gitu kan ya mainnya. Wah, gila. Kita bakal lihat aja. Nah, jadi di sini tuh ada fitur baru, cuy, di game app ini tuh ada tombol baru ya, yaitu lihat bebas. Jadi lihat bebas ini tuh kita bisa sambil jalan sambil tengok ke belakang gitu kan, yang sebelumnya nggak bisa, cuy. Jadi ini tuh sistemnya kayak di game-game lain kayak PUBG, ROS dan lain sebagainya. Mampus lu. Oke ya, kita bakal contohin gitu kan ya, lihat bebas itu kayak gimana, Bang Kangwei. Nah, jadi lihat bebas itu, nah nanti ya. Ini soalnya gua recordnya itu tadi ya, tapi baru di review sekarang. Nah, di sini kalau gak salah gua headshot ya. Nah, kita lihat sama-sama. Jadi lihat bebas itu kayak gini, cuy ya. Misalkan kalian lompat, tuh kan sambil lari juga bisa. Jadi kalian bisa geser kameranya, cuy. Tuh, fitur baru menurut gue sih gak terlalu berguna ya. Buat gue nih, ya karena gue kan biasa kayak gini tuh. Buat lihat kiri kanan tuh, loncat lalu belokin, loncat belokin gitu kan ya. Tapi sekarang ada fitur baru ya, kalau kalian bisa memanfaatkannya, ya mungkin bakal lumayan berguna ya. Oke. Gue di sini mau nyari senjata terbaru sih, si Pector itu ya, moga aja nemu. Oh ya, lupa ya. Di sini gue ada karakter khusus gitu kan ya, yang mempunyai skill yang cukup unik tuh kan. Jadi kita kalau berlindung di bawah shield ini tuh kita gak bakal bisa kena tembak, cuy. Sistemnya tuh kayak glow wall ya, kayak obstacle yang bisa dihancurin gitu ya kan. Oke. Udah kill 3 nih gue ya, belum nemu Pector juga. Kalau gak nemu ya kita nanti reviewnya disamain aja. Oke, mampus lu. Disamain aja dengan karakter dan Pector barunya, cuy. Jadi besok ya kita bikin lagi kontennya. Oke, mampus lu, mampus lah. Tumben banget ada bot ya. Perasaan tadi player terus gitu kan. Oke, di sini gua nemu player dan kayaknya dia AFK, cuy. Soalnya dia nembaknya itu kemana aja dan gak abis-abis gitu kan. Sumpah rusak dah gamenya, cuy. Itu tuh bug pertama, silakan kalian bisa laporin dan dapat ribuan diamond. Itu bug bukan sih? Oke, gua ngeluting aja dulu. Wah, asli keren banget kan. Jadi itu kan kayak global, cuy, sistemnya itu. Oke, ada yang nembakin kalau gak salah. Tuh kan pakai PSS, belagu banget dia sih. Mana-mana orangnya, sini. Yoi, mampus. Ih, modar maneh teh boy. Macem-macem sih sama gue ya. Aduh, mana sih gue belum nemu Pector ya dari tadi. Oke, kalau gak nemu besok ya kita review sama-sama dengan karakter dan Pector barunya, cuy. Kita di sini bakal nyoba buat Buyah ya. Dan kita lihat nanti tampilan Buyahnya itu apakah berubah apa enggak. Gua ngincar Buyah juga karena bisa dapet diamond, cuy ya. Jadi ada misi gitu kan ya, gua harus Buyah pakai karakter ini, cuy. Iya, kita bakal cari musuh lagi. Wah, ada yang nembak, cuy. Ada yang nembak. Kita bakal coba pakai shield ini. Tuh kan, jadi gak kena tembak, cuy. Sumpah dah. Keren banget ya kan? Tuh kan gak kena tembak. Wah, bahaya juga sih. Kalau gua terus di situ ya open field, cuy. Cicil. Sekarat cowboy. Pasti dia sekarat ya. Jadi bagus banget gitu ya kan. Mampus. Wah, dia ngenyampah, cuy. Ngenyampah. Pecundang lu. Nyampah musuh yang udah gua tembakin deh. Naonan maneh teh boy. Gua penasaran sih kalau kita lagi ada di area shieldnya itu, apa kita bisa nembak ke luar shieldnya? Penasaran sih, coba nggak ya? Penasaran gue. Musuhnya kenapa nampal lagi? Bodoh amat lah, kita terobos aja ya. Pakai shield, cuy. Nah, kita bisa nembak keluar apa enggak?
Oh enggak cuy, auto aimnya jadi gak aktif ya. Oh enggak ya. Enggak. Gak bisa cuy, kita gak bisa nembak pas lagi ada di shielding itu ya. Jir, damage-nya lumayan juga, 150 AWM itu pasti. Ya yang belakang biarin aja dulu, di sini gua nampak musuh juga. Dan pecah palanya ya, tinggal satu lagi kita bisa buya dan nyelesain satu misi buat dapet diamond cuy. Oke, satu musuh lagi yang pakai AWM tadi lagi ada di garasi ini. Kita bakal mampus, pecah palamu pak, pak. Anjay buya ya, dan kita selesai misinya satu, dapet diamond lumayan lah ya. Nah di sini gue bakal langsung cek tab eventnya dan dapat 500 diamond. Anjay, semudah itu dapat 500 diamond ya. Gak usah top up, cukup buya aja satu kali sumpah. Dah ini advance server luar biasa banget ya. Ini gue baru satu kali sih masuk ke advance server kayak gini. Kita bakal masuk shop dan gue bakalan beli karakter ini cuy ya. Wih, namanya si Spear ya, sama petnya. Dan besok kita bakal review gitu kan ya, seperti apa, se-overpower apa karakter ini dan petnya juga cuy. Besok kita bakal mainnya itu di Bermuda Remaster ya, yang udah di remake. So buat kalian stay aja terus di channel Kang Y7, like, share, and subscribe. Komen juga di bawah, nyalain lonceng notifikasinya biar gua upload besok kalian dapat notifikasi, oke? Gua akan cabut, stay yuk, stay tune, see you next time, peace.